Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you're always fine and healthy. Okay, my student. Today you learn English lesson 6. That is a brown langkan. Itu adalah langkan coklat. Ah, perlu kalian tahu langkan itu adalah pagar ya. Oke, okay. Learning activities, aktivitas pembelajarannya yang pertama adalah 1. Know colors, mengetahui warna-warna. 2. Use noun phrase with color, ya. Gunakan frase kata benda dengan warna. Yang ketiga adalah colors langkan atau warna langkan, ya. Activity 1, listen to and repeat after your teacher. Oke, kalian dengarkan apa yang diucapkan oleh gurumu ya. Baik, yang pertama, a brown roof, atap berwarna coklat. A yellow wall, dinding berwarna kuning. A white chair, kursi berwarna putih. A green door, pintu berwarna hijau. A blue window, jendela berwarna biru. A green leaf, daun hijau ya. A brown langkan, langkan berwarna coklat. A black cloth, pakaian hitam. A gray wall, dinding berwarna abu-abu. Nah, itu dia warna yang ada di dalam rumah ini ya. Activity 2, ya, aktivitas kedua, fill the blank below the picture with the correct word in the box. Kalian pilih jawaban yang ada di dalam kotak ini, kemudian kalian isi di dalam di barisan ini ya. Oke. Activity 3, respond to your teacher. Number 1 is an example, ya. Ini di sini ada gambar rumah ya. Ini dia gambar rumah Betawi ya. Kalian lihat sudah ada nomornya 1 2 3 ya. Ada nomornya masing-masing ya. Nanti kalian tulis masing-masing namanya itu. Seperti contoh di bawah ini ya. Number 1 nih, nomor 1 ya. Sari. What is that? Katanya apa itu? That is a brown roof. Itu adalah atap coklat ya. Nah, nanti untuk nomor 2 sampai nomor 10 kalian tulis seperti ini ya. Activity 4, repeat after your teacher. Kalian boleh mengikuti apa yang guru kalian baca ya. Number 1, is it red? Apakah ini merah? Yes, it is. Number 2, is it yellow? Apakah ini kuning? No, it is not. Tidak, dia tidak ya. Number 3, is it a gray? Apakah ini abu-abu? Yes, it is. Ya, ya abu-abu. Number 4, is it white? Apakah ini putih? No, it is not. Tidak, ya tidak. Number 5, is it blue? Apakah ini biru? Ya, yes, it is. Ya, dia. Number 6, Is it green? Apakah ini hijau? No, it is not. Tidak, dia tidak. Ya. Number 7, is it black? Apakah ini hitam? Yes, it is. Ya, ya. Number 8, is it purple? Apakah ini ungu? No, is it not. Tidak, dia tidak. Oke. Okay. Activity 5, fill in the blank. Ya, kalian jawab ini. Pertanyaannya seperti contoh, example, is it a green tree? Apakah ini pohon hijau? Yes, it is. Ya, dia. Nih. Ya, jadi kalian nanti untuk nomor 1 sampai nomor 4 ini kalian jawab ya seperti contoh yang di atas ini ya. Is it a yellow window? Apakah itu jendela kuning? Kalian jawab
benar atau tidak. Kalau benar, kalian jawab dengan yes, it is. Sedangkan jika salah, kalian boleh jawab dengan no, it is not. Ya. Oke, lanjut kita ke activity 6. Do the crossword puzzle. Ya, kalian tuh isi puzzle ini ya. Nih, lihat ikuti ini pertanyaannya. What is the color? Apa warnanya? Ya, number one itu warna hitam. Nah, kamu tulis di sini bahasa Inggrisnya hitam apa? Ya. Oke, activity 7. Color the following langkan as instructed. Ya, di aktivitas 7 ini nanti kalian warnai ini ya, langkan-langkannya ini ya, sesuai dengan instruksinya. Nomor 1 green, nah, kalian warnai ini dengan warna green atau hijau ya, sama yang lainnya juga ini sampai bawah ya. And then kita baca tentang langkan ya. All about Jakarta. Langkan is a short fancy around the terrace of a traditional Betawi house, rumah kebaya. Ya, langkan adalah pagar pendek di sekitar teras rumah Betawi, ya, atau ini rumah kebaya. Ya, it is made of wood with varied, ya, curving pattern, which only leaves opening on the front of are directly adjacent to the front yard. Ya, langkan itu terbuat dari kayu, ya, dengan pola ukiran yang bervariasi, ya. Kemudian hanya menyisakan bukaan di atas, ya, bagian depan yang berbatasan langsung dengan halaman yang ada di depan. And then langkan teaches a moral message that the good ethic to the visit or visiting one's house is by coming to the front of the house, not from the side or back. Ya, jadi langkah ini mengajarkan pesan moral bahwa etika yang baik, ya, itu yang digunakan untuk mengunjungi rumah, ya, seseorang, ya, mengunjungi rumah seseorang adalah dengan datang melalui bagian depan rumah, ya, bukan dari samping atau belakang. Nah, inilah pengetahuan tentang langkan, ya, rumah adat Betawi. Activity 8, kegiatan ke-8. Add more details to the following Betawi traditional house, then nicely color the house. Nah, ini ada rumah Betawi ya, berikut ornamennya, nanti kalian warnai ya. Oke, okay, finally evaluation 6. Choose the correct answer ya. Di evaluation 6 ini kalian pilih jawaban dengan tepat ya. Oke, okay, kita akhiri pelajaran listen 6 ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.